Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama pada Ibu untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Kita lepas balon ini sebagai penanda apresiasi kita terhadap Hari Keluarga Nasional ini. Kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-27 dengan pelayanan KB serentak sejuta akseptor diperingati di Kota Padang Panjang di halaman gedung M Syafei pada hari Senin 29 Juni 2020. Pada Hari Keluarga Nasional ini kita juga mengingat kembali bahwasanya bagaimana keluarga yang mencintai, keluarga yang betul-betul bisa mengayomi anak dan juga cucu kita, mudah-mudahan betul-betul kita persiapkan untuk generasi emas Indonesia di tahun 2045 nanti. Dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang Panjang Haji Fadli Amran BBA Datuk Paduko Malano, dalam sambutannya dikatakan bahwa KB tidak hanya tentang alat kontrasepsi, namun lebih luas lagi termasuk pembangunan keluarga. Dengan adanya peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-27 pada tahun 2020 ini, kita harapkan semua warga kita dapat meningkatkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dari keluarga. Dan seperti yang Bapak Wali katakan tadi, lebih baik kita hanya mempunyai dua anak tapi sejahtera. Jadi yang kami inginkan dengan peringatan ini, kita bisa menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan juga yang sejahtera.